Nama saya Muzairi bin Daud, daripada Rivera Chocolate and Confectionery Sdn Bhd. Syarikat saya mengeluarkan produk-produk berasaskan coklat dan juga koko. So di antara produk-produk yang kita keluarkan seperti coklat bar, coklat penning atau salutan, kemudian kita ada minuman coklat, minuman mark coklat dan lain-lain lagi lah. Kami di Rivera Chocolate telah bersama-sama dengan pihak Jabatan Pertanian khususnya Negeri Selangor semenjak tahun 2008 dan hingga ke hari ini. So, bermulanya kisah perjalanan perniagaan kami sekitar tahun 2008. Bermula di sebuah premis rumah kediaman bertingkat 9 di Jalan Kelang Lama. Kemudian daripada sana kita pindah ke premis yang baru, merupakan sebuah rumah kedai yang kita adakan proses pengeluaran di sini. So daripada tiada mesin sehinggalah ada beberapa mesin yang kita boleh produce daripada 100 ke 200 kilo sebulan sehingga 15 ke 20 tan untuk satu bulan. Sejak kita berpindah ke premis yang baru dengan kapasiti pengeluaran dapat ditingkatkan, maka kita cuba untuk mengadakan proses ataupun kerja-kerja pemasaran dan jualan secara lebih besar-besaran. So kita pergi ke event-event yang bertaraf antarabangsa ataupun tidak, contohnya seperti MIHAS, kemudian ke pesta-pesta untuk di sekolah-sekolah untuk memperkenalkan produk kita dan lain-lainnya. Jadi sambutan yang kita dapat memang sangat menggalakkan, sehingga kita dapat tempahan-tempahan sama ada daripada dalam negara maupun luar negara sendiri. So selain daripada produk yang kita keluarkan di atas jenama kita, itu Rivera, Estana dan juga Rivo, kita mendapat permintaan untuk mengeluarkan produk-produk di atas jenama private label, iaitu customer meletakkan jenama masing-masing di atas produk yang dikeluarkan oleh pihak kita. So bertepatan dengan itu, daripada hari ke hari kita, tahun demi tahun kita cuba improve kita punya kualiti dan juga kita punya production line, dan kita adakan pertambahan-pertambahan mesin yang baru. Dan alhamdulillah, saya kira berkat daripada kesungguhan yang kita tunjukkan dan juga kegigihan, maka kita telah mendapat perhatian yang lebih lanjutlah daripada pihak Jabatan Pertanian, khususnya di peringkat IAT, di mana kita telah ditawarkan untuk dapat matching grant, iaitu grant padanan perniagaan untuk menambah baik lagi kapasiti pengeluaran kita. Okay, pada tahun 2010 kita telah mengambil inisiatif untuk mencuba pasaran luar negara, di mana kita telah pergi ke negara ASEAN iaitu Kemboja. So di sana kita pergi kepada satu trade show iaitu nama dia Kemfood. Jadi di sana kita cuba melihat kepada feedback berkenaan produk yang kami tawarkan. Jadi pada tahun tersebut kita bawa beberapa jenis coklat dan kita dapati feedbacknya amat menarik, cukup baik. Cuma apabila kita balik dan kita menilai kapasiti kita, so kita masih belum ada kemampuan lagi. Jadi kita telah mengambil keputusan untuk tarik handbrake dululah untuk merapikan kita punya keperluan. So akhirnya 2 tahun selepas itu, pada tahun sekitar 2012, kita telah pergi mengeksplor lagi negara-negara yang lain. So target kita pada ketika itu adalah pasaran di negara-negara ASEAN, kemudian ke Middle East, kita menghusus kepada pasaran di Dubai, UAE dan juga Arab Saudi. Dan kemudian untuk tahun-tahun berikutnya kita pergi menuju kepada pasaran negara China. Jadi untuk ekspor ni sebenarnya bukanlah satu perkara yang mudah. Bukan hari ini kita buat, esok kita dah dapat order. Tapi dia perlukan satu proses yang panjang. Jadi sepanjang sangat 2012 hingga ke hari ini 2016, dengan proses-proses yang kita lalui, alhamdulillah kita telah dapat beberapa order secara langsung, direct daripada pembeli di China,
dan juga di Arab Saudi. Jadi sehingga ke hari ini kita menghantar produk kita ke sana lah, dan dalam masa sama kita masih lagi mencari pembeli-pembeli daripada luar negara yang yang menyukai atau memerlukan produk-produk kita. Kita bukan saja menghantar produk kita, tetapi kita open untuk mereka membuat private label produk mereka sendiri. Sepanjang kita explore pasaran ekspor ni, tentu sekali banyak halangan ataupun cabaran yang kita tempuhi lah. Macam saya nyatakan tadi, kita pergi pada 2012 dan kemudian kita terpaksa tarik handbrake selama 2 tahun untuk kita merapikan atau mempersediakan diri kita sendiri. Yang pertamanya, kita nak kena pastikan kapasiti pengeluaran kita ada. Kalau kapasiti pengeluaran kita tidak mencukupi, mungkinkah kita ada alternatif-alternatif lain yang kita boleh buat? Yang kemudiannya, untuk pergi kepada satu-satu negara tu, kita perlukan kepada mengetahui aspek-aspek yang ataupun keperluan-keperluan negara tersebut. Contohnya, nama ekspor ke negara China, mungkin dia perlukan satu requirement yang tertentu yang kita perlu penuhi. Begitu juga dengan pasaran Arab Saudi. Jadi kita perlu pilih di manakah kemampuan kita yang sebenar lah. Di selain daripada itu, antara halangan-halangan atau cabaran lain adalah untuk kita mengenal pasti bakal kita punya pengimport ataupun buyer kita adalah orang-orang yang benar-benar genuine. Kita sepanjang kita menghantar produk, bukan semua produk kita dapat dia punya payment ataupun ganjarannya cantik. Ada ketikanya sebelum kita dapat order yang baik dengan bayaran yang baik, kita juga telah ditipu ataupun mengalami pengalaman-pengalaman seperti itulah. Barang yang kita hantar tetapi duit kita tidak dapat ambil. Ini antara pengalaman-pengalaman yang kita tempuhilah. Jadi sekarang kita lebih berhati-hati di mana kita akan kenal pasti benar, sebaik-baiknya kita punya buyer ataupun importer, dan kemudian kita akan pastikan transaksi itu berlaku dengan sebaiknya. Selain daripada itu, kita perlukan rakan-rakan usahawan dan juga mungkin pegawai-pegawai kerajaan, agensi-agensi kita yang boleh membantu dari segi melebarkan sayap ataupun network kita di sana. Kerana setelah kita kita mencuba pasaran yang baru, ada kalanya bukan mudah kerana nak membina kepercayaan ataupun trust di kalangan kita dan juga pembeli mengambil masa yang lama. Tetapi dengan recommendation mungkin daripada rakan-rakan, so ini membantulah sedikit sebanyak memudahkan lagi proses perjalanan untuk kita menghantar barang kita kepada mereka. Harapan saya dalam perniagaan ini adalah supaya kami di Riviera Coklat dapat memperkembangkan dan memperluaskan jenama kami ke lebih banyak negara dan lebih banyak kuantiti yang dapat dipasarkan. Kerana kita bukan sahaja mahu memasarkan ke dalam negara tetapi di luar negara. Kita mahu bukan sahaja produk kita dikenali di sini, tetapi kita mahu produk daripada Malaysia, cita rasa Malaysia berada di mana-mana. Oleh yang demikian, kami sendiri sebenarnya mengharapkan sokongan dan juga bantuan yang boleh daripada pihak-pihak yang berkepentingan, antaranya yang banyak menyokong kami daripada pihak Kementerian Pertanian sendiri melalui bantuan-bantuan teknikal maupun bantuan-bantuan business matching yang diberikan, dan kemudian kita attach dengan pihak pembangunan pasaran ekspor Malaysia iaitu Matrade untuk keluar negara, di mana mereka akan membantu kita mengenal pasti pasaran, mengenal pasti ataupun memverify orang putih kata customer-customer kita di luar negara. Selain daripada itu, kami mengharapkan juga agar usaha kami yang sedikit ini dapat memartabatkan ataupun menegakkan, menggemilangkan nama Malaysia di persada antarabangsa. Sepanjang kita bergiat di dalam perniagaan ini, kita telah memperolehi pelbagai anugerah ataupun award-award yang diberikan oleh pihak-pihak yang tertentu lah. Di alhamdulillah, antaranya kita telah menerima anugerah usahawan cemerlang untuk anugerah industri koko pada tahun, tak salah saya, 2010 2012 dan
kemudian pada tahun yang sama juga kita memenangi iaitu anugerah produk inovasi dalam kategori anugerah inovasi. Produk yang kita paparkan adalah produk tak salah saya produk coklat durian, dan kemudian kita sentiasa mengambil bahagian yang giat di dalam pameran MAHA dan juga hari HPPNK dekat kebangsaan, di mana bila ada pertandingan kita sentiasa mengunggulilah tempat pertama ataupun tempat kedua. Sebab kata orang tu ada pingat lah. Jadi antaranya kita memasarkan produk-produk kita lah, produk coklat. Kemudian kita dapat juga antara lain award sempena dengan Karnival Usahawan Desa untuk kategori usahawan makanan. Kemudian di peringkat Halal Festival kita dapat anugerah pembungkusan produk terbaik. Begitu juga dengan beberapa karnival-karnival yang lain lah. Jadi kami sangat-sangat berterima kasih kepada pihak-pihak yang menilai hasil usaha kami selama ini. Jadi kita merasakan yang hasil kerja kita selama ini tidaklah sia-sia, dan ia sangat baik, sangat cantik, sangat bagus untuk dipasarkan. Seterusnya kami ingin merakamkan penghargaan yang tidak terhingga kepada pihak Jabatan Pertanian, khususnya di bahagian IAT Industri Asas Tani, di atas sokongan yang tidak berbelah bahagi kepada kami. Antara yang paling saya ingat adalah ketika saya mula-mula hendak memulakan perniagaan, saya pergi ke Jabatan Pertanian daerah Kuala Hulu Langat, okay, berjumpa dan bertanya berkenaan dengan bagaimana untuk saya dapatkan bantuan daripada pihak jabatan. Dan Alhamdulillah Puan Zahara pada ketika itu dan masih lagi sekarang begitu supportif, membantu kita dan menerangkan berkenaan bantuan yang boleh diberikan kepada kita. Jadi seingat saya pada ketika itu ada geran pertanian berjumlah RM10,000. So dengan jumlah geran tersebut, kita dapat beberapa peralatan antaranya meja dan juga pencair coklat. Jadi bermula daripada situ kisah cinta kami bersama dengan Jabatan Pertanian bermulalah. Berkat daripada usaha sama yang dilaksanakan, iaitu bantuan dan juga usaha gigih yang dilaksanakan oleh pihak kami, maka banyak peluang-peluang yang diberikan oleh pihak jabatan. Antaranya memberi kita peluang untuk ekspedisi ataupun eksplorasi ke luar negara, business matching dan juga matching grant untuk peralatan yang lebih besar lagi. Kemudian daripada itu, saya juga amat berterima kasih kepada pelabur-pelabur ataupun mereka-mereka yang memberi kepercayaan, khususnya daripada pihak jabatan-jabatan agensi yang lain seperti pihak Matrade, yang mempercayai kita untuk memberi melabur kepada kami, untuk memberi kami peluang-peluang tapak-tapak perniagaan, tapak-tapak trade fair untuk melanjutkan kami punya perniagaan di luar negara.